Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Okey, hari ini adalah hari Ahad, 5 Disember 2021. Okey, kita sekarang tengah panaskan enjin Sibiru kita. Hari ini kita ada jemputan ke Bukit Jalil dalam perasmian pavilion Bukit Jalil, yang mana pavilion kedua di dalam Malaysia yang berada di Bukit Jalil. Okey, so event ni event santai. Lebih kurang kepada auto show, yang mana kami dijemput untuk meletakkan kereta di dalam mall sempena perasmian dia, sebab dia buka pada 3 hari bulan tu hari. Cuma hari ni hari Ahad ialah dia punya pelancaran perasmian pembukaan pavilion di Bukit Jalil. Okey, so sekarang pukul 7.40 pagi, kita tengah siap-siap nak gerak untuk jumpa dengan members yang lain. So, stay tune. Alright, so sekarang kita dah sampai dekat Shell TPM Bukit Jalil. Kita berkumpul dulu kat sini untuk memudahkan pergerakan serentak ke pavilion Bukit Jalil lah. Okay, so kita ada Agia, kita ada 34, kita ada S15, kita ada E36 dan kita ada GI Yaris. Okay, kita masih menunggu beberapa biji kereta lagi. Okay, antaranya ialah NIM, dia akan bawa Toyota Supra dan Evo 4 kata dia. So dia bawa 2 biji. Yang lain-lain tu start tak ingat lah. Tapi ada dalam 16 ke 17 biji kereta yang kita akan gerak serentak ke dalam pavilion Bukit Jalil. Alright, so ni antara kita punya team members kita. Sambil-sambil tu menunggu orang, kita ngopi-ngopi dulu. Kita ada video, kita ada tenuk filem. Mantap. Hello. Kita nak buat apa hari ni eh? Okay, hari ni kita punya orang cakap mini gathering. Kita PV lah. Mini gathering. Oh, steady lah. Pergi PV macam ni je bang eh? Bila dekat ke rumah? Mantap. Keluar rumah je. Steady. Alright, so kejap lagi kita akan tunjuk video pergerakan pula. Alright, stay tune. So sekarang kita dah sampai dekat pavilion Bukit Jalil. So kita tengah queue untuk beratur untuk arrangement dekat dalam sana. Ini antara line up yang ada lah. Alright. Macam-macam kita campur. Supercar ada, sport car ada, kakak ada. Semua ada, okey. Semua ada. Kita akan duduk dekat dalam sana . Kita akan duduk dekat dalam sana. Tap. Abang Taro ada. Okay, so bila once kita dah masuk dalam nanti, kita akan tunjuk apa pula kita yang ada kat dalam sana . Stay tune gang. So kita masih lagi di pavilion Bukit Jalil. Alright, so saya nak bawa korang pusing-pusing tengok apa kereta yang ada dekat dalam pavilion Bukit Jalil ni. Alright, jom.
Sekarang kita dah dekat dalam pavilion . So daripada hasil kita punya pematian, sesiapa yang nak datang pavilion Bukit Jalil ni tak payah datang untuk bawa masa sekarang, sebab memang dia orang kata dia orang dah launching, tapi basically makan. Tak tahu. Okey, kejap dah ada kawan baru tu sebelah. Okay, so basically dia maintenance tak banyak yang buka kedai lagi. Tak banyak yang buka kedai. So kalau korang bersesak-sesak apa semua dekat dalam ni, tak payah lah. Sebab memang tak ada apa lagi dalam ni. Okay, so korang boleh tengok macam ni, banyak yang tak buka lagi. Kosong. So kita akan explore sikit dalam pavilion ke jalan ni, apa yang ada, apa yang tak ada. So nanti kita akan inform korang lah, supaya korang tak rasa kecewa datang kat sini. But honestly speaking, pavilion Bukit Jalil ni nice. Memang best. Dia ada outdoor macam tadi tempat kita parking kereta tu. Dia punya view dalam ni pun baik. Cuma mungkin sebab tak banyak yang buka lagi, so mungkin agak suram sikit lah. Okay, so sekarang lah muka-muka yang kecewa pasal dekat pavilion Bukit Jalil mostly makanan, kedai makanan semua tak buka. Pecang ni yang ramai ni. Ada lebih kurang 10 orang. Itu dia ada di situ lagi. Ada lagi? Ada. Pecang. Tak ada kedai makan, pecang. So, kalau saya release video ni awal, korang tengok lah. So, korang fikir dulu nak datang ke pavilion Bukit Jalil ni. Sesuai ke tak sesuai? Unless kalau korang nak datang, kena makan dulu. Sebab dalam ni, kedai makan memang tak banyak. Belum buka lagi. So korang boleh tengok, banyak lagi kedai tutup. Semua sekarang kita boleh jalan dekat ground dengan level-level bawah. Atas-atas kita tak jalan lagi, pasal sekarang tak larat. Macam puasa rasa. Sekarang kita tengah tunggu air Aus. Lapau. Aus boom. My way beratur kat luar nak masuk Starbucks. Senang tengok kereta. Tahu tak apa. Sejak dah tak boleh tinggal kereta dia. Tu orang sana sandar buat tak? Tahulah. So Starbucks ramai pasal dia yang paling dekat dengan jalan keluar masuk. Lepas tu dia dah buka. Tempat lain tak buka lagi. So memang tumpuan ramai lah Starbucks ni. Tengok 199 Garage. Rejab GTR 24. Adakah GTR 24, Mat? Baru keluar. Model baru. Mat tak nak membeli mokol. Alright. So, terima kasih. Okay, terima kasih sebab support saya. Banyak kawan-kawan yang follow channel YouTube saya dan follow Instagram saya datang hari ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada rezeki nanti kita buat titik kita sendirilah. Okay? Nampak. Alhamdulillah. Syukur. Rasa dihargai.
Terima kasih sangat-sangat korang. Korang memang the best, korang memang terbaik. Terus kalau ada rezeki terus support saya. Okay, saya terus provide konten-konten yang bermakna untuk korang lah. Aku kita boleh share knowledge ke apa kan berkenaan dengan GTR 34 ni. Kita kongsi. Alright. So sekarang pukul 8, sepatutnya event kita habis pukul 10, tapi sebab crowd tak ramai, organizer minta habis yang dalam pukul 8. So macam korang nampak, banyak kereta yang dah keluar dan owner-owner tengah standbykan kereta masing-masing untuk keluar, untuk perarakan keluar orang kata. Alright. So terima kasih menonton. So hingga kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share dan semuanya lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.